Dengan siapa ini? Dengan saya Muhammad Firza Rahman. Muhammad Firza Rahman ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih batu yang dijual di sini batu-batu permata ya Firza ya? Iya. Oke. Ini lah apa namanya generasi kedua ya dari Papa? Hah? Iya iya. Gimana nih ceritanya nih lah take over perusahaan Papa atau gimana? Penerus nih penerus. Penerus ya. Penerus. Penerus ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau Papa sendiri udah buka berapa tahun nih di Robin? Kisaran 30 tahun. 30 tahun ya? 35 tahun lah perkiraan okay. Segitu. Kalau boleh tahu kan Papa ada senior, siapa nama papanya? Orang tahu, orang bilang orang tanya, tahunya siapa? Haji Saleh. Haji Saleh ya. Haji Saleh. Oh, pasti tahu lah orang Robening ya. Khusus main permata aja ya. Benar. Oke, okay. Batu yang ada di sini apa aja nih Firza? Batu-batu yang ada di sini? Banyak sih ada. Boleh sebutkan nggak satu-satu? Sapir, sapir Sri Lanka. Ya. Rhodolite, garnet. Kobocon. Sapir, purple, white, green, orange, yeah. Fancy, paparaca, natural stone ya, duri bulan, di duri bulan, ya duri bulan Sri Lanka, moonstone ya, moonstone. Wah tunggu itu. Oke, okay. Terus kalau untuk harga di sini jualnya per pieces atau per kerat? Ada yang per kerat, ada yang per piece. Contoh yang per kerat tuh barangnya boleh lihat nggak? Misalkan kayak garnet. Oh garnet. Iya. Oke, okay, bisa lihat. Oh itu udah dipasang ya, Firza? Iya, ini udah di ring. Nah, tapi itu jatuhnya berapa tuh? Berapa kerat jatuhnya nih? Ini kisaran 4. 4 kerat ya? Boleh lihat di kamera. 4 kerat ya? Iya. Ikatannya apa nih, Firza? Ikatannya perak micro setting. Perak micro setting ya? Iya. Buka harganya berapa ini? Buka harga berapa ya, Bang? Kisaran 4 juta. 4 juta ya? Iya. 4 juta. Oke. Okay. Garnet Sri Lanka ya? Iya, rhodolite. Rhodolite garnet ya. Oke. Okay. Kalau yang perkerat lagi yang mana nih, Firza? Yang ditimbang gitu. Blue topaz. Oke, okay, boleh lihat. Blue topaz dari Brazil. Sih keren. 70.000 perkerat ya? 75.000. 75.000. Oke. Okay. Ya. Boleh lihat. Ini yang kayak dicicin. Oh, ini yang ini ya. Satu keratnya 75.000 tadi ya? 75.000. Nanti kan ditimbang terus dikalikan oh, iya, dengan bener. Perkeratnya. Oke, oke, siap. Apalagi nih batu-batu andalan yang ada di sini? Sapir di sini, sapir Sri Lanka. Boleh lihat tuh. Wah, ini bisa dipegangin tuh, coba lihat. Coba nah, diangkat gitu. Ini ketannya apa, Bira? Ini perak micro setting. Perak micro setting ya. Oke. Okay. Ini berapa kerat nih batu kira-kira nih? Ini beratnya 1 kerat 0,62. Komennya apa nih? Hit atau no hit atau gimana? Hit ini hit. Hit ya. Hit. Apa ada yang udah diikat emas berlian kalau ada? Kartunya? Boleh lihat. Oh. Lo ditegain kayak tadi. Wow, ini ngeri nih warnanya ya. Iya. Pagi siang sore malam nih. Ini berapa kerat nih, Pita? Ini berat berapa kerat? Coba 457. Harganya berapa nih, Pita? Ini harganya 100 juta. 100 juta ya. Wah, oh, ini barang sultan nih. Penawaran udah berapa nih? Ini tawaran udah berapa? 40-an. Wah, oh, jauh ya. Tawaran udah 45. Gak dilepas ya? 40. Ya. Belum dilepas ya? Belum dilepas. Wah, warnanya kalau lihat aslinya lebih ngeri ya. Iya. Sip. Ini ada juga nih. Wah, kalau ini. Ini berapa kerat nih ya? Ini 8,8 kerat. Emas berlian ya? Emas berlian. Berapa nih? Ini 300 juta. 300 juta. Tawaran udah berapa nih? Tawaran udah 150. Jauh ya? 150 juta. Setengah harga ya? Enggak apa? 150 sama yang 200. Enggak lepas ya? Enggak lepas. Siap. Barangnya siang malam ya? Wah, mantap. Sip. Yang ster nih, ini ster ya? Ster ini. Cuman enggak nampak. Center dulu kan ya? Bantu center. Enggak kelihatan sih. Ah, coba.
Wah, ini setara berapa krat nih? Ini perkiraan 5 krat. Harganya berapa nih, Firza? 60 juta. 60 juta ya. Hit atau apa nih? No hit ya, no pasti hit. Ya. Karena dia setir pasti no hit ya. Iya. Iya, iya. Ngeri. 60 juta. Tawaran udah berapa nih, Firza? Tawaran 40. Sudah 40 juta. Belum dilepas ya? Belum. Carinya susah ya. Sip. Berapa ini Firza kalau seborongan ini? 175 juta yang ini. Coba lihat. 175 juta ya. Ini seternya kelihatan jelas enggak, Firza? Kelihatan sih. Oh iya. Sri Lanka semua ya? Sri Lanka semua. Ada pink safir juga nih ya? Ada pink safir juga. Ada purple. Berapa krat nih? Ini 3,60 krat. Ini cantik warnanya, pagi siang sore nih. 3 krat kan ya? 3,60. 3,60. Berapa ya nih, Firza? 55 juta. 55 juta ya? Iya. Tawaran berapa nih? Udah ditawar? Tawaran udah 45. 45. Dia harganya 50. 55 juta. 50. Oh, selisih 10 ya. Enggak dilepas ya. Siap, siap. Ngeri-ngeri. Ini apa nih, Firza? Ini white safir. Wah, wow, putih safir. Kayak berlian ya. Emerald card ya. Iya. Berapa krat nih? Ini 8,53. Berapa harganya nih, Firza? Ini harganya berapa? Ini harganya 45 juta. 45 ya. Iya. Kalau satu lagi? Ini no hit ya. No hit ya? No hit. Iya, yeah, no hit. Colorless. Ini? Ini yellow. Yellow. No hit ini. Berapa harganya nih? Ini 7,55 krat, harganya berapa? 65 juta. Sip. Sri Lanka ya? Iya, Sri Lanka. Berapa betul? 10 juta. Ikatan perak ya? Ya, perak cor. Oke, Firza, mantap. Mantap. Ini virus apa nih? Persi. Wah, keren ya. Oh, Mesir, kalau nggak Persia lah. Persia ya? Iya, antara dua itu Persia, kalau nggak Mesir. Apa nih istimewanya nih? Antik. Antik ada huruf H gitu ya? Iya. Nah, kayak sarang laba-laba gitu. Ini dijual nggak sih? Dijual ini. Berapa nih harganya nih? 15. 15 ya? Iya. 15 juta, ngeri-ngeri. Firza, ini bukanya setiap hari atau gimana nih di Robening? Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa ini? Bukanya dari jam berapa? Sekarang jam 10 pagi. 10 pagi? Ya. Sampai? 10 pagi, kadang jam 9 pagi, sampai sore. Sore ya, ya? Kisaran jam 5, jam setengah 5. Buka tiap hari ya? Iya. Buka tiap hari, oke. Hari Jumat libur. Oh, hari Jumat libur ya? Hari Jumat libur. Masya Allah, mantap. Makan sholat Jumat gitu. Jadi benar-benar tutup ya kalau di mana itu. Bagi teman-teman pencinta batu permata di seluruh tanah air, boleh datang ke Jakarta Game Center. Tokonya di lantai dasar. Nama tokonya Farhana Permata. CCT 01 sampai 002. Boleh hubungi 0878-2291-7155. Makasih. Sama-sama.